Yang pertama, di sini Bus Tomiat menggunakan cuka dapur. Kita buka terlebih dulu cuka dapurnya. Lalu kita campurkan dengan cuka dapur. Lalu kita campurkan dengan garam kasar 3 bungkus adalah garam kasar. Lalu kita campurkan dengan Sun Light 1 bungkus. Lalu kita campurkan dengan Rinso bubuk 1 bungkus. Lalu kita aduk sampai merata agar bahan-bahan ini tercampur menjadi satu. Nah, ini racikannya sudah jadi.
adalah obat pembasminya. Lalu kita tuangkan ke dalam alat semprot ini adalah obat pembasminya. Jadi obat pembasminya. Kita tuangkan ke dalam alat semprot ini. Sudah penuh. Kita tutupkan kembali alat semprotnya. Kita kumpah terlebih dahulu. Kita setel alat semprotnya. Stomi Arek tunjukkan adalah hasilnya. Dalam satu hari rumputnya sudah menjadi gosong sampai ke akarnya, alias sudah mati total. Semoga video di kali ini bisa bermanfaat, yaitu cara mudah membasmi rumput liar tanpa racun kimia. Nah, ini adalah rumput belulang, tidak lagi menghijau, sudah menguning seperti bunga hias. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman.